Ну, ну! Да давай уже! I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down. Penampilan pemain muda Muhammad Reza Kusuma bersama klub Liga 3 Kroasia HNK Primorac Biograd Namoru mendapat pujian dari ex timnas Kroasia Vedran JC. Pasalnya Muhammad Reza Kusuma dinilai punya kualitas untuk bersaing bersama para pemain Eropa. Vedran JC mengatakan Reza bermain sangat bagus dalam dua laga Liga 3 Kroasia, yakni pekan ke-17 dan ke-18. Ditempatkan sebagai gelandang bertahan, anak muda Indonesia itu membawa HNK imbang 0-0 dengan NKOSK pada 20 Maret lalu dan imbang 1 sama melawan RNK Split pada 24 Maret. Dia bermain selama 90 menit. Dia pemain menampilkan permainan bagus, kata Vedran JC. Berkat penampilan apiknya, Muhammad Reza Kusuma pun terpilih menjadi salah satu pemain yang masuk Team of the Week di Liga 3 Kroasia pada pekan ke-17. Ia memulai debut di Liga 3 Kroasia pada 20 Maret lalu saat imbang melawan NKOSK. Untuk diketahui, Muhammad Reza Kusuma adalah salah satu pemain dari program Famous Indonesia yang kini dikirim ke Kroasia. Anak muda berusia 21 tahun itu telah berada di Kroasia, tepatnya di kota Zadar, sejak November 2020. My darling dear, you're never here. When I'm in pain, you hide and disappear. Like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Yeah.